datang di channel YouTube Critical Kernels Diary. Oke, terima kasih Nurse Evi. Ya, di sini saya mau sharing sama teman-teman terkait gangguan pada PR interval. Di mana tadi sudah di prolog di awal sama Nurse Evi terkait bagaimana sistem listrik di jantung. Next. Ya, sistem konduksi listrik di jantung itu, di situ ada tiga generator ya, di mana tadi itu ada SA node. Dari SA node kemudian nanti menjalar ke bawah, ke AV node, nanti masuk ke bundle branch yang ada yang di kiri dan di kanan, kemudian nanti yang terakhir di berkas Purkinje, seperti itu sistem konduksi jantung. Kemudian di mana sih letak interval PR itu? Next. Interval PR itu terbentuk karena AV node memperlambat kontraksi antara atrial dan ventrikel. Jadi PR interval itu terbentuk karena adanya AV node yang memperlambat kontraksi antara atrial dan ventrikel. Jadi di situ memberi kesempatan atrium untuk memberikan darah ke ventrikel. Itu nanti muncul gelombang, muncul interval PR. Di mana PR ini adalah daerah isoelektrik dimulai dari gelombang P, awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Jadi di gambar situ dikasih tanda ya, itu dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Di mana di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa PR interval itu normalnya 3 sampai 5 kotak kecil. Apabila kurang dari 3 kotak kecil atau lebih dari 5 kotak kecil, berarti ada masalah pada listrik jantung pasien. Nah, di sini akan kita bahas dua, apabila PR kurang dari 3 kotak kecil, apabila intervalnya PR itu kurang dari 3 kotak kecil, itu menandakan adanya pre-eksitasi sindrom. Kemudian apabila PR-nya itu, interval PR-nya itu lebih dari 5 kotak kecil, itu di situ menandakan adanya first degree AV block. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah PR, interval PR yang memanjang dan interval PR yang memendek. Next, yang pertama yaitu PR interval yang memanjang. Next, di situ ada AV block, yaitu atrioventricular block, di mana di situ menyebabkan gangguan pada kondisi antara atrial dan ventrikel, sehingga sangat mengganggu fungsi jantung. AV block adalah block yang paling sering terjadi. Di sini, apabila ada beberapa derajat AV block, mungkin apabila AV block masih derajat 1 atau derajat 2 dan tidak ada simptomatis yang berarti untuk pasien, mungkin hanya diberikan obat-obatan tanpa dilakukan tindakan. Tetapi apabila sudah ke derajat 3, biasanya dilakukan tindakan. Mungkin pemasangan TPM, temporary pacemaker, atau permanent pacemaker. Oke, yang pertama adalah AV block derajat 1 ya. AV block derajat 1. Di sini dapat dilihat di gambar, di mana interval PR memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Kalau kita lihat di gambar, itu 8 kotak kecil. PR interval di gelombang selanjutnya juga sama, 8 kotak kecil. Selanjutnya juga sama, sampai akhir itu PR intervalnya 8 kotak kecil. Ya, ciri khas dari AV block derajat 1, di mana itu interval PR-nya memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Kemudian, interval PR-nya tetap. Jadi, misal interval PR-nya 8 di awal sampai tengah akhir pun, dia akan tetap 8 untuk interval PR-nya. Kemudian, semua impuls dijalankan, diteruskan. Jadi, gelombang P, satu gelombang P, diikuti oleh satu kompleks QRS. Itu untuk ciri khas dari AV block derajat 1. Next.
Okay. Untuk AV block derajat 2, ini ada dua macam ya. Ada AV block derajat 2 Mobitz 1 dan AV block derajat 2 Mobitz 2. Yang AV block derajat 2 Mobitz 1 dapat dilihat di gambar, itu PR intervalnya semakin lama semakin memanjang dan ada suatu saat gelombang QRS-nya hilang. Ya. Tuh, di gambar bisa dilihat. Misal di gelombang pertama itu PR intervalnya 3 kotak kecil. Kemudian di gelombang kedua itu PR intervalnya 5 kotak kecil. Kemudian di gelombang yang ketiga PR intervalnya 7 kotak kecil. Nah, yang terakhir ini yang di bawah tanda panah di sini ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS. QRS-nya hilang di situ. Ini adalah ciri khas dari AV block derajat 2 Mobitz 1. Di mana rasio konduksi di sini 4 banding 3. Di mana yang 4 ini adalah jumlah P. Jumlah P-nya ini ada 4, 1, 2, 3, 4 sampai di tanda panah itu. 4 gelombang P. Dibanding dengan jumlah P yang diteruskan. Maksudnya jumlah P yang diteruskan adalah P yang diikuti oleh QRS. Itu ada 3. Jadi rasio konduksi di sini adalah 4 banding 3. Di mana 4 itu adalah gelombang P, yang 3 adalah kompleks QRS. Itu adalah AV block derajat 2 Mobitz 1. Yang kedua adalah AV block derajat 2 Mobitz 2. Bedanya di sini untuk interval PR-nya dia tetap. Misal interval PR-nya awalnya normal, 4. Di gelombang 1 dia 4, di gelombang kedua dia 4, di gelombang ketiga dia 4. Tapi suatu saat ada gelombang QRS yang hilang. Seperti itu. Atau bisa juga interval PR-nya memanjang. Mungkin interval PR-nya 6 di gelombang pertama, di gelombang kedua sama 6, di gelombang ketiga sama 6. Dan suatu saat ada QRS yang hilang. Itu adalah AV block derajat 2 Mobitz 2 dengan rasio konduksinya sama 4 banding 3, di mana jumlah gelombang P di situ ada 4. Kemudian jumlah P yang diteruskan di situ ada 3. Jadi P yang diikuti QRS, yang P diikuti QRS di situ ada 3, jumlahnya ada 3. AV block derajat tinggi ya. AV block derajat tinggi di sini adalah blok AV dengan rasio konduksi 2 banding 1 atau lebih. Yaitu yang dimaksud bisa 2 banding 1 atau mungkin 3 banding 1 atau mungkin 4 banding 1. Ini misal P diikuti oleh QRS. Ini kemudian ada P lagi tidak diikuti oleh QRS atau QRS-nya hilang. Nah, muncul lagi P diikuti QRS, kemudian P QRS-nya hilang lagi. Ini adalah konduksi 2 banding 1. Bisa juga 3 banding 1. P diikuti QRS, kemudian ada gelombang P, QRS-nya nggak ada. Ada gelombang P lagi, QRS-nya nggak ada. Itu berarti rasio konduksinya 3 banding 1. Ya, ini adalah AV block derajat tinggi. Untuk AV block derajat 1, itu apabila tidak ada gejala yang berarti, itu mungkin hanya diberikan obat-obatan. Tapi ketika AV block sudah derajat 2, Mobitz 2 ke atas, itu biasanya akan dilakukan tindakan apabila dengan pengobatan tidak berhasil. Next. Yang terakhir adalah AV block derajat 3 atau total AV block, di mana di situ adalah tidak ada gelombang P yang diteruskan. Jadi di situ letak gelombang P tidak ada hubungannya dengan QRS. Jadi di situ tidak ada pola. Tidak ada pola P diikuti QRS, tidak ada. Karena di situ atrium dan ventrikel dia berdenyut sendiri-sendiri. Jadi di situ tidak membentuk pola ya. Di situ ada gelombang P, di paling kiri ada gelombang P. Kemudian setelah itu ada gelombang QRST. Ya, QRST. Di situ juga ada gelombang P yang ketutup oleh gelombang T.
Kemudian setelah itu ada gelombang P, di mana gelombang P ke jarak gelombang P antar gelombang P itu sama. Coba nanti teman-teman bisa pakai kertas sebenarnya, bisa pakai kertas ditandai pucuknya gelombang P, dikasih titik di gelombang pertama, kemudian di gelombang kedua dikasih titik, kemudian ditarik ke samping-sampingnya, sama nggak jarak antara gelombang P ke gelombang P? Ya, itu bisa membedakan nggak di situ? Itu ada gelombang P yang jalan sendiri dan ada gelombang QRS yang jalan sendiri-sendiri. Seperti itu. Itu jarak gelombang P-nya sama ya, kurang lebih 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 setengah untuk jarak antara gelombang P dengan gelombang P. Ada juga gelombang P yang tertutup oleh gelombang T, itu yang di gelombang pertama itu. Ya, itu adalah gelombang P. Di situ sebenarnya ada gelombang P, tapi tertutup oleh gelombang T. Gara-gara atrium dan ventrikel dia berdenyut sendiri-sendiri. Atrium berdenyut, belum waktunya repolarisasi, ventrikelnya sudah berdenyut duluan. Kemudian setelah gelombang QRS T itu, di situ selanjutnya ada gelombang P. Ada gelombang P diikuti QRST. Tetapi selanjutnya ada gelombang P tapi tidak diikuti QRST. Jadi di sini tuh gelombang P jalan sendiri, gelombang QRST dia jalan sendiri-sendiri. Itu yang dinamakan total AV block. Biasanya kalau pasien-pasien dengan AV block derajat 3 biasanya di sini cenderung sinus bradikardia, dan apabila ada gejala yang berarti di situ biasanya dipasang TPM, total apa sih, temporary pacemaker atau permanent pacemaker. Itu kita di sini apabila kita menemukan EKG yang abnormal apa derajat 3, kita harus segera laporan ke dokternya supaya segera diberikan tindakan. Itu jadi ketika kita menemukan EKG abnormal, kita harus segera laporan ke dokternya, ya. Oke, next. Ya. Ringkasannya seperti ini ya. Ada AV block derajat 1, ada perumpamaan. Kata perumpamaannya, teman-teman dulu pernah lihat CHSI, apa itu? Catatan hati seorang istri. Dulu pernah ada sinetron ya, CHSI, catatan hati seorang istri, supaya memudah menghafalkan teman-teman. Di situ ada Hello Kitty, apa itu Hello Kitty? Pelakor ya. Misal P itu adalah istri, QRS itu misalkan suaminya, ya. Awalnya normal-normal aja, nggak ada pelakor, awalnya normal-normal aja, P-nya deket sama QRS. Kemudian gara-gara ada enggak hilang. Terus gara-gara ada Mei, sebentar Mei. Maaf teman-teman, slide-nya hilang dah. Enggak, Mbak. Oh, enggak ya. Iya, sempat hilang ya. Oke. Okay. Meta bisa dilanjut. Ya, ini ya. Peralihan perumpamaan ya. Yang itu misal ada pelakor, biasanya normal ya, P diikuti S, T dekat sama RS, jaraknya 3 sampai 5 kordil. Tapi gara-gara ada pelakor, si istrinya jauh, suami menjauhi istrinya. Ya. Akhirnya itu PR intervalnya dia memanjang. Ibaratnya seperti itu ya untuk AV block derajat 1. Kemudian yang AV derajat 2, morbid 1, gara-gara ada pelakor, hanya suaminya pulangnya tepat waktu. Siang jam 4 udah pulang. Kemudian lama-kelamaan, mungkin nih habis isya dia baru pulang. Kemudian pulang tengah malam. Kemudian suatu saat suaminya tidak pulang ke rumah. Ya, perumpamanya seperti itu. Kemudian AV block derajat 2, morbid 2. Di sini nggak ada tanda-tandanya, masih beratan suami sama istrinya, tapi tiba-tiba suatu saat suaminya nggak pulang. Ya, seperti itu.
dan AV, total AV block. Kalau AV block bisa diibaratkan suami sama istrinya cerai. Dia gelombang P-nya, dia jalan sendiri-sendiri. Suaminya jalan sendiri, istri jalan sendiri. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Next. Kemudian yang kedua itu P interval memendek. Ya, interval PR memendek. Next, di situ ada namanya sindrom pre-eksitasi, yaitu suatu sindrom AG di mana ketikel mengalami depolarisasi lebih awal dari biasa. Dikarenakan adanya jalur-jalur lain di samping jalur pada sistem konduksi. Tadi di sistem konduksi itu tadi ada tiga generator ya, ada SA node, AV sama berkas working gear. Nah, gara-gara ada suatu sebab itu dari SA node tidak lewati AV node. Jadi langsung ke ventricle atau langsung ke berkas sis. Nanti di sini ada tiga jenis sindrom pre-eksitasi. Yang pertama adalah jalur atau Wolff Parsons White atau WPW syndrome. Di sini menghubungkan atrium langsung di ventricle tanpa melalui AV node. Ya. Jadi harusnya kan SA node dia ke AV node. Tetapi gara-gara suatu sebab dia dari atrium langsung potong jalur langsung ke ventricle. Jadi apa yang terjadi? Yaitu R-nya memendek karena harusnya kan SA ke AV node, tapi di sini dari atrium langsung di langsung ke ventricle tanpa melalui AV node. Jadi di situ yang mengakibatkan jarak PR-nya memendek. Dan ada gelombang delta di situ. Ada gelombang delta. Nah, di sini interval PR-nya memendek dari 3 kotak dan enggak ada gelombang delta, di situ kompleksi kompleksi S-nya melebar. Ya. Itu. Kemudian yang kedua ada jalur Higgs atau LL, Long-Ganong-Levin. Di sini berawal dari atrium dan berakhir di berkas Higgs. Sama-sama tidak melewati AV node. Ya, sama tidak melewati AV node, itu yang mengakibatkan PR intervalnya memendek kurang dari 3 kotak kecil. Di situ ada gelombang delta. Kemudian kompleksi RS-nya normal. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, jalur Mahem, di mana di sini berawal dari berkas His dan berakhir di ventricle. Di sini S node itu mengalirkan ke AV node. Tetapi dari berkas dia langsung ke ventricle, tidak ke berkas berkinja, tapi dia langsung dari berkas ke langsung diarahkan ke ventricle. Di situ PR interval normal. Kenapa? Karena SA node masih mengalirkan listrik ke AV node, masih melewati AV node, oleh karena itu intervalnya normal. Di situ terdapat gelombang delta karena ada pas yang harusnya dari AV node ke berkas berkinja, tapi langsung dari berkas his AV node ke berkas his langsung ke ventricle. Itu di mana di situ kompleksi RS-nya melebar karena terdapat gelombang delta. Ya. Itu terkait gangguan pada interval PR. Jadi kalau dia mendek itu berarti ada sindrom pre-eksitasi. Apabila dia panjang itu ada kemungkinan terjadi AV seperti itu. Di mana AV block itu ada 3 derajat. Yang pertama yaitu AV block derajat 1. Karena yang derajat 1 itu adalah PR intervalnya memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Kemudian, kalau yang AV block derajat 2 itu ada 2 poin. Ada mobil 1 dan mobil 2. Di mana yang mobil itu di situ, PR intervalnya dia semakin lama, semakin memanjang. Mungkin awalnya dia 3, habis itu 5, habis itu 8. Suatu tidak dilanjutkan oleh PS complex. Seperti itu. Kemudian, kalau AV block derajat 2 mobil 2, PR intervalnya masih tetap
intervalnya tetap, entah itu normal atau memanjang, tapi suatu saat ada kompleks RS yang hilang. Itu blok derajat 2 morbid. Kemudian ada blok derajat tinggi, di mana di situ ada bloknya dengan rasio konduksi 2:1, di mana R intervalnya juga masih sama, masih tetap. Tetapi di suatu ada kompleks CRS yang hilang, di mana bisa rasionya bisa lebih dari 2:1, 3:1, atau 4:1. 4 gelombang P, 1 gelombang CRS. 3 gelombang P, 1 gelombang CRS. Itu adalah AV derajat tinggi. Kemudian ada yang total AV block. Di situ gelombang P sama gelombang CRS jalan sendiri-sendiri. Tidak ada hubungannya antara gelombang P dengan gelombang CRS. Jadi di situ atriumnya denyut sendiri, ventrikelnya dia berdenyut sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi itu tadi yang disampaikan, jadi sebenarnya yang perlu ditekankan adalah AV block ya, gangguan block. Kalau sindroma preeksitasi, just tuno aja buat teman-teman, karena di kita kasusnya juga nggak banyak. Paling setelah sekian saya di ICU lantai 6 kayaknya pernah menemuinya kalau nggak salah, entah satu kali entah dua kali ya, yang WPW sindrom itu ya. Dan itu tindakannya itu nggak bisa di sini, dan itu butuh waktu. Ini waktu itu pasiennya rencananya mau dirujuk kalau nggak salah ya. Kita tidak bisa menangani itu, dan itu semacam tindakan operasi gitu kan. Jadi butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau AV block semoga tidak sampai ke total AV block yang pasiennya memerlukan PPM atau TPM gitu ya. Jadi kalau lihat dari jalur apa kelistrikan jantung ya, seperti yang digambar ini, jadi yang gangguan itu ada di sini ya, dengan berbagai penyebab, bisa jadi karena gangguan elektrolit atau miokard jantungnya yang bermasalah. Jadi AV node ini letaknya masih area atrium ya. S anode sama, generator listrik kita itu adanya di atrium sebelah kanan, dekatnya vena cava superior ini, sesuai yang gambar yang sudah ditampilkan sama nurse Meta ini. Jadi seperti itu. Jadi alurnya memang dari S anode sini, kemudian listriknya diteruskan ke AV node. Di AV node tadi seperti nurse Meta bilang, di sini ada terjadi pelambatan, makanya tidak ada aktivitas dari jantung, sehingga menimbulkan gelombang ya. Jadi gelombang P itu menandakan atrium. Jadi di situ ada depolarisasi, ada repolarisasi. Itulah yang depolarisasi menyebabkan otot-otot jantung itu kontraksi. Kalau repolarisasi, otot-otot jantung itu mengalami relaksasi. Setelah itu ada perlambatan di sini ya. Jadi sehingga darah yang di daerah atrium ini bisa masuk ke ruang-ruang ventrikel. Kemudian setelah ada perlambatan di sini, kemudian disalurkan ke seluruh ventrikel ini melalui bergas His. Kalau salurannya aja nggak sesuai sama dalani, ya, sama jalannya, itu pasti ada gangguan di gelombang EKG-nya. Karena memang EKG itu merekam aktivitas kelistrikan konduksi jantung ini ya. Jadi seperti itu. Jadi yang kita bahas pada hari ini, sebenarnya blok itu nanti sih banyak ya. Jadi kita fokuskan di AV blok itu ya. Jadi kalau aku membandingkan antara preeksitasi sindrom, kalau PR interval itu kaitannya nanti paling mudah gampang diingat itu, pokoknya kalau ada gangguan di jarak aja antara PR interval ini pasti nanti arahnya ke blok. Tapi kalau sindroma eksitasi ini gangguannya di bentuk ya. Memang memendek, semuanya karakteristiknya memendek, tapi ada yang normal ya. Tapi pasti bentuknya udah berbeda sama gelombang PR yang semestinya. Tapi kalau blok itu bukan bentuknya yang bermasalah, jadi bentuknya masih seperti itu ya. Jadi PR sebenarnya sama ya kalau bentuknya ya, sama-sama isoelektrik ya. Cuman kata kuncinya memendek gitu aja. Tapi kalau AV blok lebih ke arah memanjang. Jadi ada yang PR-nya selalu memanjang, meskipun masing-masing karakteristik punya masing
punya karakteristiknya. Yang paling penting pada AV block nanti ada rasio konduksi itu ya, antara rasio P sama QRS. Jadi rasio konduksinya berapa? 4 banding, kalau sudah 4 banding 1 itu berdikati banget ya. Jadi P-nya ada 4, terus habis itu QRS-nya cuma ada 1. Ya udah, jantung itu tidak bisa. Jadi yang mentransferkan darah ke seluruh tubuh kan gelombang QRS ya, ibaratnya kalau di ECG. Kalau QRS-nya sudah nggak ada, otomatis ya pasti akan bermasalah di cardiac output ya. Jadi kalau kalau generatornya nggak ada, ya itu masih solusinya pakai PPM ini ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih tambahannya, mudah sekali nanti kita langsung untuk nurse meta silakan langsung di dipandu untuk seperti biasa ya, evaluasi apakah teman-teman paham terhadap apa yang tadi dijelaskan. Kita belajar cara membaca ECG melalui soal-soal ini ya. Kita mulai dari soal pertama ya, meta bisa dipandu. Oke, ini ya. Cara membacanya, interpretasinya masih sama seperti sebelumnya ya, biar kita terbiasa. Oh, ternyata ada 10 poin ya. 10 poin yang harus dibaca oleh teman-teman, karena kita sudah tahu ininya ya, beberapa gangguan di gelombangnya nanti disebutkan gangguan apa sampai sejauh ini. Kalau masih belum kita kasih tahu, nggak usah diinterpretasikan, nggak apa-apa. Meta bisa dipandu. Oke, kita baca bersama-sama ya, seperti biasanya. Sesuai urutan, Devi bisa menginterpretasikan gelombang ECG ini mulai dari nomor satu tadi ya, mulai dari sinus, berapa heart rate, oke. Yang lainnya juga ini ya, yang lainnya juga ngitung, nanti biar bisa koreksi. Oke, silakan Devi dibaca. Devi? Iya. Sinus. Iramanya irreguler. Oke. Okay. Dengan 71. Oke, 71 dengan gangguan di gelombang. Gangguannya tadi di gelombang binarnya. Apa ini berarti namanya tadi? ST tadi mbak, ada gangguan. Hah? Gangguannya di ST. Oh, bacanya urut sesuai gelombang yang ada gangguan tadi. Sinus reguler dengan rate 7 kali per menit dengan gangguan interval PR. Iya, apa namanya? Kan tadi udah belajar PR kita. Apa namanya tadi? Ini apa tadi? Sindrom preeksitasi. WPW sindrom ya tadi ya. WPW sindrom kemudian dengan ST segmen, ST segmennya apa yang naik tadi di gelombang lead 2 ya. Ada T inversi di V1 V sampai V3. Nanti kita baru interpretasikan nanti ya. Oke, gitu ya cara bacanya ya. Kita teman-teman harus, ini pasti nanti gangguannya ada di PR, tapi cari tahu gangguannya itu apa ya. Mungkin ada gangguan yang lain bisa jadi. Ada QRS lebar tapi itu memang khasnya di sindroma WPW sindrom ini. Oke, gitu ya cara bacanya. Nanti yang lain gelombang setelah PR itu enggak usah diinterpretasikan. Cukup gangguannya ada di sini. Oke, lanjut. Soal berikutnya ke siapa ini? Ke Lisa. Lisa. Ya, Mbak. Soal kedua. Silakan interpretasikan. Iya, clear. Please. Ya, gelombangnya sinus, terus iramanya reguler, heart rate-nya 75 kali per menit, terus terdapat kelainan AV block. Oke, okay. Apa jenenge? AV block derajat 1. Oke, okay. Dengan AV block derajat 1. Derajat 1. Peningkatan ST segmen tadi ya di beberapa ini ya. Nanti kita akan lebih belajar. Iya, peningkatan. Oke, cara bacanya nanti meskipun akhirnya itu dibacanya ya tadi. Sinus
Kalau affect block sinus nggak ya? Oke. Okay. Gitu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bentar. Sorry. Oke, soal next, Mbak. Gantian. Fidel masih ada. Suci. Oke, Mbak. Aku. Ya, wes Suci. Acara yang kecil. Oke, sapa sih, wes. Hutan. Tut. Ya, wes. Ya, Suci, sih, wes. Yuk. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Salah. Oke, yuk. Yang pertama. Yang pertama ini sinus. Gara-gara ada. Jauh, dengeran nggak ya, Mbak? Kedengeran. Sinus, ada gelombang P, QRS, terus irregular. Kalau irregular, kemarin ini caranya gimana? Cara menentukan heart rate-nya? Heart rate-nya kalau darah R 30 kotak. 30 kotak ya, 30 kotak kecil. Terus dihitung R-nya ada berapa? Sekali 10. Kotak kecil. Kotak kecil atau kotak besar? Kotak besar, Mbak, kotak besar. Oke, 30 kotak besar. R-nya berapa dikali 10. Oke, itu kan. Mbak Cici. Ada 6 R. Oke. 6 kali 10, 60 kali per menit. Oke, heart rate-nya 60 kali per menit. Terus setelah gelombang P-nya menentukan. Ih, keriting ya, Mbak, ya? EKG ini keriting-keriting. Gelombang P yang paling jelas. Paling jelas. 1. Oke, boleh lihat di situ. Biru, Ki. Sedih banget. Biru, Ki. Tingginya 1 kotak kecil. Normal nggak? Normal, Mbak. Oke, normal. Lebarnya? 1, 2, 3. Satu. Ini nih, agaknya. 2. Gak jelas ya, aku nonton ini. Ini nih, pokoknya yang paling menonjol. Lid 2 depan sendiri, coba. Lid 2 depan sendiri. Oh, lid 2 depan sendiri. 3. Lebarnya 2. Oke, normal enggak? Normal, Mbak. Oke, normal. Kemudian setelah menentukan gelombang P, Interval PR 3 sampai 5 kotak. 5. Lihat di mana? Lihat di 2. Lihat di gelombang 2 ya, coba. Di gelombang 2. Di PGRS pertama itu berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini yang pertama 5? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus yang kedua? Di gelombang selanjutnya. 1, 2, 3, 5, 7. 7. Selanjutnya 5, 6, 6. 6. 6 atau 7 ya?
Antara 6 dan 7. 6 kemungkinan ini. Sini. Ini dari sini. Ini 6. Dari situ 7. Kalau dari situ. Oh, enggak ada. Ini kelihatan enggak gelombang P-nya? Yang mana? Yang itu di panah itu, Mbak. Yang di panah itu B. 5 6 7 8 9. Oke. Heeh. Iya, mau pitu. Terus ini interval PR-nya gimana? Apa? Interval PR-nya sama. Semakin memanjang, semakin memanjang. Panjangnya sama enggak tiap gelombang ini? Enggak. Oke, kalau ada karakteristik semakin panjang terus gak ono, habis itu apa namanya berarti? AV blok derajat 2 mobit 1. AV blok derajat 2 mobit 1. Oke. Oke, lanjut. Habis GRS. Lanjut komplek GRS. Oke, komplek GRS-nya cuma satu kotak. Oke, satu kotak. GRS itu dihitung dari awal gelombang Q ya. Akhir gelombang S. Berarti berapa kotak? Satu kotak. Ada yang lain? Dua. Ada dua kotak ya, kurang lebih. Oke. Terus, normal. Normal. Terus ke ST segmen sekarang. ST segmen. ST segmen. AVR. AVR. Apa? AVR? Kenapa AVR? Itu. Iya, AVR. Iya, itu yang itu. Kenapa? Turun ya itu. Turun tapi sampai satu kotak. Iya, kecil banget. Iya. Ya udah dianggap sama berarti. Dianggap sama, benar. Kalau enggak sampai satu dianggap sama ya. Enggak ada, Mbak, sama semua. Sama semua. Oke, enggak ada kenaikan atau penurunan ST segmen. Oke, lanjut ke gelombang selanjutnya. Gelombang T. Iya. T ada yang salah? Ada yang tinggi. Ada yang tinggi gimana? Enggak ya. Oh, normal sih, normal. Normal. Oke. Okay. Sekarang silakan diinterpretasi, dibaca kesimpulannya. Sinus reguler, heart rate-nya 60 kali per menit. Terus interval PR memanjang. Oh, jangan bicara, kan kita udah interpretasi penyakit PR interval kan, langsung dibaca. Oh iya, oh itu. AV blok derajat 2, mobit 1. Oke. Terus, sudah, yang lain normal. Oke, sudah. Sudah ya, ada yang berpendapat yang lain? Tapi ini memanjang kan ya. Enggak ya, sekarang ke Pamela, Pam, kamu masih di tempat, Pam? Masih, pakai punya Devi ya. Hah? Masih di Devi, di HP Devi. Oh iya, oke, okay, enggak apa-apa. Ini jelas enggak? Semoga jelas. Ayo, silakan interpretasikan. Langsung yo, kan ini wis gula bali, langsung diwoco, nanti langsung ini disebutkan. Agak cepat, harusnya agak cepat sekarang. Gelombang ini tidak sinus. Gelombangnya tidak sinus. Tidak sinus, irregular. Irregular dengan rate-nya 30 kali per menit. Oke. Okay. Gelombang B normal dengan PR dengan AV blok derajat tinggi. AV blok derajat tinggi. Rasio konduksi 2 banding 1. Oke, 2 banding 1. Oke. Nomor 7 yang belum, Fidel. Fidel, repot enggak Fidel? Enggak, Mbak. Oke, masih bisa fokus kan? Ya. Oke, sekarang ayo semangat Fidel.
Ya iki rada jelas ya, rada enak ya kira-kira ya. Ini silakan diinterpretasikan Fidel. Ini kira-kira sinus apa enggak? Kalau ada gambaran ini P, IP, IP enggak. Sinus enggak kira-kira nih? Enggak ya, Pak. Enggak, karena ada yang enggak diikuti QRS komplek. Iya. Oke, sekarang keren. Berapa heart rate-nya ini? Gelombang ini. Yuk, kita hitung sama-sama. Di dalam hati dulu ya. Baru dijawab nanti. Iya, iya. Reguler. Berapa rate-nya masing-masing ini? Kalkulator. Ya, berapa rate-nya? Mbak, tak hitung. Iya, oh iya, iya, lali ya. 900 dikali 900. Ini saya, Mbak. Iya, gak apa-apa. Kotak besarnya di mana? Ini kotak besarnya ini. 5x5.40 ya? Iya, kurang lebih 40 ya. Kamu ngitungnya dari mana? 300 bagi kotak besar. Berapa kotak besarnya? 7,5. 7,5. 7,5. Oh, ngitungnya 7,5. Ya, oke. Okay. Ya, enggak apa-apa. Oke, okay, sekitar 40-42. Oke, okay, lanjutnya. Nomor 3. Gelombang P. Oke, okay, cari gelombang P yang paling jelas ada kira-kira gelombang P-nya normal apa enggak? Gelombang P. Cari yang paling jelas menurut teman-teman aja ya. Normal kayak Mbak. Normal. Oke, okay. Sekarang ke PR interval. PR. Ini kira-kira masuk. Ini pasti ada gangguan ya. Jelas kita baca di lantai 2 ini wes dawa ngene. Memanjang. Masih tinggal ya, kalau aku biasanya lihat di lantai 2 kok memanjang. Ini kemungkinan blok. Nah, sekarang tinggal dicari bloknya itu karakteristiknya derajat 1 atau derajat 2 atau derajat 3. Kalau seperti ini. Lebih dari 5. Derajat 2, Mbak. Derajat 2 kenapa? PR-nya memanjang terus ada QRS yang hilang. Ya enggak sih? Gimana? Lihatnya di mana? PR-nya memanjang terus? Terus QRS ada yang hilang. Derajat 2 mobil? Mobil 1. Derajat 2 mobil? Mobil 1. Alasannya karena? Tadi Mbak, PR-nya memanjang terus QRS-nya hilang. Kalau yang mobil 2 kan PR-nya tetap.
PR-nya memanjang terus hilang ya. Iya. Mulai dari mana memanjangnya? Di kamu lihat di gelombang mana? Yang di atasnya V5 itu. V2 itu, Romawi 2. V2. Terus kamu baca mulai dari gelombang nomor berapa memanjangnya? Yang pertama itu, Mbak. Ini. Terus ini kemana? Ini hilang. Itu enggak ada GRS. Enggak ada GRS. Terus ini. Ini sekitar 5 ya, 4 atau 5. Ini sekitar 12. Terus ini enggak ada. Enggak ada GRS. Sekitar 4, 5. Terus ini sekitar 12. Terus ini hilang. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Itu ada P yang ketutupan sama T. Ini ada T yang ter P ketutupan sama T yang di gelombang kedua. Oh, di gelombang kedua, sorry. Ya itu. Di kursor itu yaitu P ini. Ketutupan T. Heeh. Oh, ini ketutupan. Terus yang di gelombang pertama setelah GRS itu ada P nyungul sidik. Gimana, Men? Jadi di gelombang di L2, di gelombang pertama setelah GRS itu ada mencungul dikit itu P. Oke. Ini P kemungkinannya. Ini yang T. Iya. Oke. Itu P. Ini T. Kalau ada yang seperti ini, berarti ini apa namanya? Kalau ini kemungkinan kalau enggak sesuai katanya video tadi ya. Ini semakin memanjang terus hilang, semakin memanjang terus hilang ya. Itu kan derajat berapa? 2. Derajat 2 mobil 1. Nah, atau yang kedua, ini sepertinya ini P. Ini P, ini P. Ini ketumpukan P, ini P. Ini P di sini. Ini P. Ini P. Ini ketumpukan sama T. P. Ini P ya. Ini kemungkinan P, ini P, P. Kira-kira apa ini? Kira-kira ini masuk dalam total AV block. AV block. Iya. Berarti sih mana, Mbak? Total. Ya. Ini ada gelombang ini soalnya. Ada yang jalan sendiri-sendiri. Ya, jalan sendiri-sendiri. Gitu ya. Ada yang lain mungkin? Halo? Interpretasi yang pertama tadi ya. Kenapa kok tidak yang derajat mobil 1 ya? Derajat 2 mobil 1 ya? Ini kan tadi ya? Interpretasi pertama ya? Oke. Ini. Oh, ini tadi mungkin nggak kepaca, ini gelombang ya. Dikira T-nya ini. Halo? Ya. Ya, Mbak. Halo? Rek, aku nggak ditinggal dewe, kan? Nggak. Ya. Nggak. Masih di sini, Mbak. Masih di sini. Apa? Ini mungkin nggak kebaca, ini gelombang T ya, mungkin ya. Ini gelombang T. Oke, iya. Sepertinya ini memang ke arah total AV block sih. Itu ya, karena ini mungkin agak ada gelombang T yang mungkin tadi lupa nggak kebaca. Ada pertanyaan mungkin? Oke, terus kita ke KRS komplek. Normal nggak? KRS 1,5. Normal, Mbak. Normal. Berapa kotak? Itu 2 itu. 2 kotak, oke. Sekarang ke ST segmen. Normal. Normal.
segmennya normal. Oke. Okay. Sekarang kan gelombang T ada yang negatif. Gelombang. Tenen negatif ya, Pak. Enggak ada yang negatif. Oke, okay, sekarang simpulkan video. Simpulan gelombang yang Mbak. Simpulkan. Simpulan. Kesimpulannya? Kesimpulannya iramanya tidak sinus. Terus iramanya tidak sinus. Dengan gangguan. Oh, dengan heart rate, sorry. Ya. Sinus, reguler, heart rate-nya 40. Terus yang gangguan tadi di PR memanjang, bacanya total affect block. Oke, total affect block. Oke, lanjut. Kurang satu ya. Ini terakhir ya. Yang belum ditanyain siapa? Iqbal kan? Iqbal. Iya, oke. Okay, Iqbal. Oh, Mel ya. Oke. Okay. Wah, Mel dilupakan. Iya, kurang. Pokoknya semuanya harus dapat pertanyaan ini. Ayo, Bal, interpretasikan. Soalnya aneh kan satunya? Aneh kan? Ada-ada. Oh iya, wis. Ada-ada, okay. Masih 9. Bal, interpretasikan dengan cepat. Ini tidak sinus. Terus? Heart rate? Terus irregular. Irregular dengan heart rate? Dengan heart rate? 50 ya, Mbak? 50. 1, 2, 3. Ada yang lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dua lebih. Tujuh. 70 ya? 10. Oke, okay. Terus habis itu? Gelombang P-nya. Gelombang P-nya sepertinya normal ya? Normal. Oke, okay, lanjut ke PR intervalnya. Interpretasikan ini blok apa ini? PR intervalnya. Ini diikutin. Diikutin semua. AV block derajat 1 ya, Mbak ya? AV block derajat 1? Mobit 2. Derajat 1 gak dua mobit? Derajat 2. Astagfirullahaladzim. Oke, okay. Derajat derajat 2, mobit 2. Mobit berapa? Karena? Karena QRS antar PR, interval PR-nya jaraknya sama. Terus? Terus ada QRS yang hilang. Ini ya, oke. Okay. Iya. Yeah. Ada yang nggak sepakat? Oke, okay, lanjut. QRS kompleknya? QRS kompleknya 3, Mbak. Ya, 3 ya. Iya. Ada yang lain? Berarti kalau QRS-nya 3 itu apa? Memanjang. Hah? Oh, memanjang, melebar. Melebar. Ya, oke. Okay. 3 ya. Kok enggak sampai 3 sih? 1 2 Ada yang 2, ada yang 3. 2. Kayaknya 2, 2. Oh, ya mungkin 3 ya. Ya wes kita ya. Anggap tiga. Oke, okay, lanjut. ST segmen. ST-nya bermasalah di sini ST segmennya. AVL itu, Mbak. AVL. Kedua tuh. AVL. AVL elevasi. Masih satu. Masih satu. Elevasi.
Depresi. Oh, depresi maksudnya, depresi, Mbak. Tapi mek 1 sih. Sampai 1. Oke, enggak apa-apa. Enggak sampai siji deh itu, enggak sampai 1. Kalau di AVL ya? Iya. Terus kalau enggak sampai 1 abaikan ya. Oke. Ada lagi? Gak ada, Mbak. Gak ada, oke. Lanjut ke T. T-nya. Positif, Mbak. Positif semua ya? Iya. Positif. Kan kesimpulannya, pasien E. Ini irama ICG. ICG-nya adalah irama? Tidak sinus. Tidak irreguler dengan heart rate 70 kali per menit dengan AV block derajat 2 mobil 2 dan QRS-nya melebar. Oke, okay. Jadi nanti mungkin ada ya, lanjut. Lanjut sekarang Melisa ya. Mel terakhir, Mel. Ya, Mbak. Sorry, ini kok hapus dulu. Ya, Mbak. Pakai suara Mbak Mel. Tapi cuma iya Mbak, itu loh. Apa Mel? Ini gak ada lidua panjangnya ya, Mbak? Ini pakai V1 panjang. Akhirnya Mel bersuara. Enggak sinus. Boleh pakai V1 panjang juga gak apa-apa. Tidak sinus, Mbak. Tidak sinus. Oke. Okay. Ada P yang tidak diikuti QRS. Oke. Okay. Tidak irreguler. Iya, berapa rate-nya? Rp60 kali per menit. Jumlah R dalam 30 kotak besar dikali 10, 60. 60, oke. Okay. Ada yang lain? Itu mana-mana? 60, jadi kotak besar. Cara kamu mulai dari ini. Oke, 60. Lanjut, Mel. Sekarang ini ada gangguan di PR. Nah, sekarang tinggal interpretasi ini AV block derajat berapa. AV block derajat 2 mobit 2. AV block derajat 2 mobit 2, oke. Okay. Kenapa? Karena? Oh, mobit 2. Karena jarak, karena PR nya sama tiba-tiba dan hilang. Oh, ini PR-nya sama ya? Memanjang. Makin memanjang tuh kayaknya, Mbak. Sorry, Mbak, memanjang, ada yang memanjang. PR-nya makin yang pertama itu jaraknya hilang. Makin memanjang. Jadi berarti dia derajat 2 mobil 1. Terus habis itu QRS-nya QRS-nya normal. QRS-nya normal. 1, 2, 3. Ya, normal kayaknya ini ya. 2, yang 14 ya. 2,5 lah mungkin. 2, antara 2, 2,5. Oke, okay. Terus habis itu ada ST. Gangguan ST. Segmen ST-nya normal. Segmen ST-nya normal, T-nya? T-nya normal. Oke, berarti simpulkan
sinus, gelombangnya sinus, iramanya irregular, heart rate-nya 60 kali per menit, gangguannya AV block, derajat 2, morbid, satu. R-nya belum satu. Di sini ada pertanyaan? Udah ya. Kalau nggak ada, karena waktunya sudah sangat molor sekali, nanti aku evaluasi ya, karena memang kita membaca, yang dibutuhkan adalah membaca gelombang ECG, nanti aku evaluasi. Harapanku paling mentok sebenarnya 1,5 jam. Mohon maaf ini terlalu melebar waktunya. Melebar, kayak IRS saya yang melebar. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada nanti kita bisa belajar-belajar lagi apa namanya yang sudah kita belajar ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share ya. Agar kita bisa menampilkan video-video yang berguna lagi untuk teman-teman semua. Bye-bye.